saya keluar dari rumah dengan baju celana yang saya pakai saja. Oleh karena itu saya mohon Bapak Gubernur, Bapak Bupati, semua yang hadir ini, tolong memberikan rasa sosial kepada kami. Berikutnya, sudah dua hari, tiga hari ini kami lapar. Oleh karena itu kami mau minta makan, agar kami tidur bisa nyenyak malam. Ya kira itu saja. Terima kasih banyak sekali lagi Bapak Gubernur dan Bapak Bupati. Kami yang sudah tidak punya rumah, apakah bisa dipulangkan? Masyarakat yang meninggal, apakah petinya dijamin atau bagaimana? Karena peti ini kami sendiri yang ngurus. Saya punya masyarakat, 4 yang meninggal, kita sendiri yang ngurus. Apakah pemerintah yang tanggung peti atau kita sendiri? Itu saja, terima kasih. Dan kepada kita semua, saya juga ini mengungsi. Anak saya juga TNI. Tapi saya bilang jemput saya, tapi dia bilang sekarang saya sudah miliknya negara. Seperti itu. Anak saya tentara. Saya bilang jemput saya, tidak. Saya miliknya negara sekarang. Perwakilan Tanah Toraja menyampaikan atau menanggapi apa yang telah disampaikan oleh Bapak Gubernur, bahwa saat ini kami dihimbau untuk kembali ke tempat kami masing-masing. Nah, dengan penyampaian ataupun jaminan bahwa dijamin keamanannya. Nah, yang menjadi pertanyaan kami, sekiranya kami kembali ke rumah kami, kemudian muncul lagi hal-hal yang kita tidak ingat seperti kejadian-kejadian kemarin, kira-kira bagaimana tanggapan Anda? Apakah betul-betul dijamin atau tidak? Kemudian yang kedua, sekiranya kami kembali ke rumah kami masing-masing, kemudian terpaksa melakukan pembelaan diri, kira-kira bagaimana? Apakah ada hal atau bagaimana? Karena kenyataannya terjadi di lapangan, setiap orang pendatang sudah dipotong seperti babi, anjing, kucing dipotong. Tidak pernah. Ini saya keras bicara karena kenapa? Saudara-saudara kami sudah terlalu banyak, ratusan sudah dipotong. Sudah dibakar seperti binatang, lebih dari binatang. Tapi tidak ada HAM. Coba kalau aparat pergi hanya korek sedikit, aparat tidak HAM. Jadi bagaimana kira-kira tanggapan dari pihak pemerintah dan semua aparat yang apa yang berwenang di sini, apakah betul-betul menjamin keamanan kami ketika kami kembali ke rumah kami? Seperti itu ya. Mungkin itu. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang salah. Rumah ini terbakar, tidak ada hartanya lagi, Pak. Tolong difasilitasi kalau mau yang pulang. Kalaupun tidak ada ganti rugi, ya minimal lah dari dinas sosial. Makan minum, Pak. Makan minum, pakaian. Yang terbakar itu, Pak, cuman ini, cuman baju saja. Baju, celana, sama kolornya. Harta bendanya sudah terbakar. Nanti kita kalau masalah Bapak butuh, kita lihat sama-sama ke lapangan. Rata itu, Pak.